Halo sahabat Liputan6.com, saya kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi terkini dalam News Flash sore. Informasinya adalah warga rusun gratis naik Transjakarta Feeder. Penghuni rusun kembali mendapat kemudahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kali ini mereka tidak perlu pusing memikirkan biaya transportasi, sebab mereka bisa menggunakan Transjakarta Feeder secara gratis. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, Pemprov akan mengalihkan Transjakarta Feeder untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terlebih selama ini feeder sepi dari pengunjung. Feeder ini akan melayani warga dari rusun ke halte Transjakarta. Menurutnya, keberadaan bus-bus ini membuat warga bisa menghemat biaya transportasi dari rusun menuju jalan utama. Sementara ini, warga rusun bisa menggunakan fasilitas bus tersebut secara gratis dengan menunjukkan KTP rusun. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan dalam News Flash sore kali ini. Untuk informasi lainnya, kunjungi website kami di www.liputan6.com atau follow akun Twitter kami @liputan6.com, Facebook di Liputan 6 Online, dan Instagram @liputan6. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi dalam News Flash lainnya.